Ini kan kita melihat kedua tokoh pu uh, publik yang memiliki elektabilitas yang tinggi di Pilkada Jakarta ini, baik Ahok maupun Anies, sama-sama belum mendapat kepastian pengusungan dari partai. Baik dari PKS, PKB, dan PDIP. Ini kira-kira kenapa sih Bang sebenarnya? Ya, karena satu sisi memang uh, Anies Baswedan bukan kader partai, sehingga untuk ukuran pilkada partai-partai itu akan mendukung dua dua tokoh yang paling potensial. Satu adalah tokoh yang memang kader partai gitu ya, dimiliki oleh partai yang menonjol di daerah tersebut gitu atau sekurang-kurangnya adalah disepakati dari mitra koalisi. Yang kedua adalah tokoh yang memang punya kecukupan logistik. Kenapa? Karena uh, kita, kita harus uh, menyadari bahwa pilkada itu cukup besar biayanya, sehingga paling tidak mitra koalisi partai politik itu mendapatkan tambahan biaya untuk melakukan kampanye, termasuk publikasi dan kerja-kerja politik sepanjang kontestasi. Itu kalau tokohnya tidak memiliki kelebihan di sisi logistik, mereka juga pasti akan berpikir dua kali. Dan kira-kira begitu, sementara bagi Ahok, kenapa uh, sampai hari ini juga belum ada yang mengusung? Saya kira mereka terbebani dengan dengan isu identitas sekaligus juga catatan buruk Ahok di di masa periode silam gitu ya di Jakarta. Dan mungkin mempertimbangkan kondisi kekuatan partai politik di Jakarta di mana PD Perjuangan sekarang sudah tidak lagi bisa uh, leluasa untuk menentukan siapa calon gubernurnya karena peluang PD Perjuangan adalah sebagai uh, wakil itu pun kalau mendapatkan mitra yang memang uh, cukup sepadan dan mau uh, menerima kalau dilihat dari konteks yang ada di uh, saat ini, PDI Perjuangan saya kira memang akan cukup uh, rumit menentukan bergabung ke Kim. Tapi terjadi uh, gejolak relasi dengan Joko Widodo, termasuk juga mungkin dengan uh, koalisi Kim begitu. Sementara dia mau mendukung Anies Baswedan juga mungkin terganggu dengan mitra-mitra uh, koalisi yang belum tentu menyerahkan uh, tiket uh, cawagupnya ke PD Perjuangan. Jadi memang akan akan cukup uh, rumit di sana begitu. Dan barangkali Ahok ini akan lebih potensial kalau ditempatkan di daerah lain, misalnya Bangka Belitung atau mungkin di Sumatera Utara, ya di tempat-tempat yang menurut saya tidak terlalu tidak terlalu signifikan dalam pergesekan isu-isu identitas utamanya adalah isu identitas Muslim begitu ya. Tapi kalau isu identitas yang non non Muslim saya kira tidak tidak akan cukup bermasalah begitu.